ngobrol di tengah jalan. Sementara jalan itu saya lewati terus. Ya, bagi saya sangat mengganggu. Ya, bagi saya cukup mengganggu. Tapi bagi orang-orang yang kantoran ya tidak mengganggu. Bagi saya yang orang yang bukan kantoran yang mengganggu karena di jalan. Ya itu cerita dari saya buat teman-teman, itu cuma cerita ya. Begitulah perjalanan ya. Kalau teman punya punya cerita yang sama ya silahkan ya. Ini mungkin sebagai hiburannya, hiburan kita saja ya. Saya belajar bercerita, bercerita tentang orang-orang lah. Cerita bukan orang-orang ya, sorry sorry. Cerita pengalaman saya. Kok orang bekerja selalu di tengah jalan begitu? Saya tidak habis pikir, ngobrol di tengah jalan, apa-apa di tengah jalan. Kan tempat lain ada, bertamu di tengah jalan. Bagi saya itu kurang pas lah. Tapi menurut teman-teman itu apakah orang pintarkah yang ngobrol di tengah jalan, cerita di tengah jalan, bertamu di tengah jalan, bahkan ngantor di tengah jalan? Menurut teman-teman itu sebagai orang apa kira-kira? Ya, mohon komennya. Dadah.